Oke, teman-teman YouTuber semua ya. Meskipun harga turun, kita tetap semangat cari receh ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial cara memilah HP super agar keuntungan maksimal ya, teman-teman ya. Biasanya di lapangan itu banyak pemain-pemain nakal, jadi HP yang besar-besar itu dipilihin ya, kayak ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya HP yang besar-besar dipilihin itu ya kita ya lumayan harus pinter milah-milah ya. Makanya saya di lapangan itu selalu membeli partai, bukan root ya. Jadi seperti ini HP 3650 ini ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman punya keadaan utuh seperti ini ya, keadaan utuh ataupun tinggal PCB nggak apa-apa. Kalau keadaan utuh kita beli di angka Rp25.000 per biji ya teman-teman ya. Oke. Tapi kalau keadaannya tinggal PCB kita beli di angka Rp24.000, selisih Rp1.000 ya teman-teman ya. Sama seperti ini N70, terus ini apa ya, 6680 ini kalau nggak salah ya. Ya 6680 N70 ya, dan lain dan sejenisnya ya, seperti ini pokoknya yang HP-nya seukuran segini ya. Itu kita beli kalau utuh di angka Rp20.000 ya teman-teman, kondisi utuh seperti ini. Sama 7610 juga kondisi utuh seperti ini, kita beli di angka Rp20.000. Tapi kalau udah tinggal PCB-nya aja, tinggal papannya aja ya, apalagi kalau sudah alpakanya diambilin, itu paling kita beli di angka Rp18.000 ya teman-teman ya. Nah ini masuknya Nokia Super, bagi pengolah-pengolah monggo yang mau beli ya. Nokia Super kita menjual per kilo Rp1.000.000 ya, untuk pengolah-pengolah itu kalau mau minat silahkan. Tentunya ongkos kirim ditanggung pembeli ya teman-teman ya. Kita bisa kirim kemana aja, kita kupas, kita timbang 1 kilo. Nah seperti 66 ini juga, ini kalau masih utuh Rp20.000. Ini kalau tinggal PCB 18 sama ya teman-teman ya. Oke. Kecuali yang tadi ya, mohon maaf. Kalau N73 ini walaupun masih utuh itu kita beli di angka 18. Soalnya papannya agak tipis kepotong kamera ya teman-teman ya. Kalau tinggal PCB kita masukin Rp15.000 seperti ini ya, Rp15.000. Ini kalau masih utuh. Tapi kalau tinggal PCB kita beli di angka Rp14.000 ya teman-teman ya. Biar enggak gagal paham. Nah ini contoh-contoh Nokia Super, ini juga masuk Nokia Super. Kalau kita geprek Nokia Super, Nokia Super. Nah ini juga Nokia Super, ini mesin separuh, ini mesinnya cuman sedikit di sini aja ya teman-teman ya. Ini kalau seperti ini kita beli Rp15.000 ya, karena mesinnya cuman tipis, cuman di sini aja ya teman-teman ya. Ini juga masuk Nokia, kategori Nokia Super. Nah, untuk Nokia Super kita jual di angka Rp1.000.000. Dan khusus untuk Nokia ini 3230 ini kita beli kalau utuh seperti ini, kondisi utuh itu kita beli Rp15.000 per biji. 3315 juga Rp15.000 per biji. Cuman kalau tinggal PCB-nya aja kita beli di angka Rp13.500, atau kalau barang banyak kita beli di angka Rp14.000 ya. Oke, monggo yang mau kirim-kirim, mau dikirim utuh monggo, mau dikirim bijian juga monggo. Dan untuk Nokia-Nokia yang seri-seri seperti ini ya teman-teman ya. Nah, Nokia seperti ini kategori Nokia A ya. Ini kalau kita beli bijian, kalau utuh seperti ini kita beli Rp12.500 per biji ya, sampai di tempat kami pastinya ongkos kirim ditanggung pengirim ya.
Tapi kalau udah seperti ini kita beli 11.500 per biji ya teman-teman ya. Kondisi seperti ini. Oke, cukup jelas ya kawan-kawan ya untuk harga bijian. Dan untuk blackberry-nya, blackberry ini kita beli di angka Rp14.000 ya. Kalau kondisi tinggal mesin seperti ini. Tapi kalau masih utuh kita beli di angka Rp15.000 ya, catatan utuh LCD masih, casing juga masih komplit ya teman-teman ya. Ya Nokia yang seperti ini ya, Nokia apa ini 2300. Nah, ini kalau bijian juga kita beli 12,5. Kondisi utuh ya pastinya. Ini kalau di kilo masuk kategori super ya. Kalau yang ini masuknya kategori A, enggak masuk super ya teman-teman ya. Nah, seperti N-Geek ini masuk super, ini Rp20.000 kondisi utuh. Oke. Nah, ini juga masuk super. Ini 1100 ini masuk super, cuman karena PCB-nya kecil ya kita beli di angka 12,5. Kalau kondisinya tinggal kondisinya utuh kita beli 12,5 ya teman-teman ya. Kalau tinggal PCB ya sama 11,5. Ini lumayan Nokia supernya, ini kalau kita keprekin dapat lah 1 kilo 2 kilo dapat. Jadi bagi teman-teman pengolah yang mau pesen kirim-kirim ya monggo, mau pesen kita bisa kirim, tentunya dananya ditransfer dulu ya, ongkos pembeliannya 1 juta. Dan ongkos kirimnya ditanggung pembeli kalau kita yang ngirim ya teman-teman ya. Jadi kita terima 1 juta bersih ya teman-teman ya. Nanti siap kirim kemana aja. Oke, bagi yang mau ngirim silahkan kontak WA kami di 081 393 999 167. Kita melayani jual beli ya, itu nomor telepon atau WA ya. Saya ulangi, 081 393 999 9 nya 3 kali ya 167, atas nama Agung Rosok Elektronik, alamat Dukuh Jati Lawang, Desa Pucak Wangi, RT 5 RW 2 ya. Di sini terkenalnya saya Agung Rosok ya teman-teman ya, kalau mau mampir monggo. Kita di Pati Pucak Wangi ya teman-teman ya. Oke, saya rasa untuk vlog hari ini sekian dulu ya. Terima kasih sudah menyimak video dari kami. Salam semangat walau harga turun ya. Oke, terima kasih.